teman-teman, ini adalah kapal idamannya para truk-truk muatan tinggi-tinggi ya, Wira Berlian di Pelabuhan Merak. Ada tiga kapal idaman para muatan tinggi-tinggi, itu adalah Wira Berlian, SMS Agita, sama Royal Nusantara, karena Royal Nusantara yang lagi docking. Oke, nah kita lihat nih, lagi mau sandar-sandar, jadi saya mau naik kapal ini nanti. Dan kita lihat muatan lemu-lemu semua guys, muatan-muatan lemu semua. Oke, nah, dan di Wira Berlian ada monster guys, makanya kapal monster ada monster. Ini monsternya nih, malum kapal Wira Berlian kapal monster, ada monsternya juga, pas banget kan. Nah, monster lagi selfie di kapal monster juga guys. Oke, ini kapal ini akan sandar-sandar ya di Dermaga 7. Berarti nyisip nih. Oke. Oh. Oke. Jadi saya akan naik kapal ini, Cai. Bagaimana dalamnya ya nanti ya? Oke Sam, lanjut Sam.
Oke, teman-teman semuanya, saya masuk review kapal ini ya. Kapal monster, guys. Oke, kita lihat review kapal monster. Kita lihat. Dan ini upper deck-nya. Ini upper deck-nya nih. Upper deck-nya. Oke. Dan itu ini buat truk-truk semua nih. Tingginya 4,8 ini, 4,8. Ya kan? 4,8. Dan itu adalah zona untuk kardeknya ya, itu buat kardek. Jadi kita naik ya, mobil-mobil pribadi di situ, ini truk-truk semua. Oke, kita lihat nih cara masuknya dia. Oke, nih. Dan ini pintunya ada dua. Nanti nyangkut kapal ini mah. Masuk. Dan kita langsung lanjut ke upper deck-nya ya.
itu ini kan kardek, kita langsung ke apardek, kita lanjut ke sini. Jadi kalau bus berarti sini nanti, kalau penumpang bus kita ke atas. Ini karena malam ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini ke atas. Kita lihat kardeknya. Kardeknya. Dan untuk mobil pribadi sendiri saat ini masih kosong. Nah. Ini sudah bagus. Nih. Lihat mobil pribadi cuma hanya berapa segelintir doang. Karena di saat PPKM darurat ini agak sulit untuk nyebrang. Yang penting kalau mau nyebrang siapin vaksin sama hasil rapid test. Ini luas. Dan ini area tambangnya. Besi-besi tambangnya ya teman-teman semuanya. Kita lihat langsung ke lesehannya ya. Kita lihat lesehannya. Kita masuk ke sini. Karena cuacanya malam. Karena malam ini ngambilnya. Kita langsung lanjut. Naik lagi. Mas kosan juga gue. Gak apa. Nah. Kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Nah. Ini biasanya kalau rame itu pada duduk di sini semua nih. Duduk di sini. Dan kita lihat di sini ada ruangan VIP. Dan kita buka dulu, dorong. Oke. Okay. Nah. VIP ini jadinya lesehan. Oh. Lesehan. Jadi ada TV-nya. Lihat ya. Oh. Jadi seperti ini ruangannya. Saya juga baru pertama kali naik Wira Berlian. Jadi ini VIP. Ini AC. Dan di sini juga ada tempat bermain anak-anak. Oke. Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada VIP. Bang. Guys. Ini dalam isi dalam kapal monster ya. Ada, ini ada buat main anak-anakan juga nih. Nah, kita lihat nih ada mainan anak dalamnya. Kita ke ruangan samping. Sama ini juga kantin juga nih yang buat teman-teman yang ngelop rokok di sini ya, smoking areanya nih. Nah, di sini nanti ada organnya. Kita lihat ya. Oke. Kita lihat lagi di sawananya. Di situ ada apa? Dan itu ada pada musola. Ya. Nah, tempat duduknya seperti ini. Oke, ini baru lantai pertama ya. Dan itu musolahnya. Oke, tutup ya. Musolahnya, tempat duduknya. Kemudian di samping musola juga ada tempat ruangan ekonomi. Jadi buat duduk-duduk santai di sini. Tapi no smoking sini mah. Nah, kayaknya bisa merokok. Ini ruang ekonominya. Nah, ini kita lihat dulu. Lesehan supir. Nah, ada lesehan supir. Kita masuk ke lesehan supir. Oke. Ini pintu ruangan mau tutup nih, lesehan supir ya. Gak bisa dibuka ya, Bang? Oh, lagi perawatan. Ternyata lagi perawatan. Ada kantinnya juga. Oke. Kita keluar. Kita keluar sono. Makin lebar. Oke, mesin supirnya lagi perawatan. Oke. Itu ada kitchen. Kitchennya buat ABK ya, dilarang masuk. Oke. Kita keluar dulu. Dan di sini kalau untuk suasana pagi, siang, sore hari di sini enaknya. Jadi sambil foto-foto. Nah,
Oke. Nah, di sini. Dan di atas ada lagi. Ini ada dia. Terus lagi. Dan kita naik ke atas juga ada dua tangga. Jadi saya ambil yang kanan. Kita naik ke atas. Oke. Dan di sini juga tempat buat santai-santai tuh. Kalau sore hari bagus di sini ya. Jadi kayak taman kalau di daratnya. Jadi bisa buat makan. Kita lihat di sononya juga di situ ada kantin juga ya. Kapal ini ada di mana? Di dermaga 3 kalau enggak di 3, kalau enggak di 7. Kalau di 7 itu hanya nyisip doang ya. Dan di bawah ada musola, di atas juga ada musola. Kapal Wira Berlian ini. Ya. Nah. Ngapa? Ini toiletnya. Ya, tapi enggak bisa masuk ya. Jadi kita lihat dulu samping ke kiri kanan. Karena di sini ini ada pramugari. Ya, seperti apa? Oke. Oke. Kita lihat atasnya juga ada. Nah, ini lima cas handphone, lesen penumpang. Itu bisa dibuka enggak ini? Kayaknya lesennya dari sono deh, lesennya. Lewatnya dari sono, sorry. Depan ya. Kita lihatnya lihat depan. Ini kalau teman-teman semuanya nih taruh sini sih. Ini karpetnya sewa. Ya. Oke. Lesehannya penumpang, kita lihat penglesehan penumpang ya. Oke, kita lihat dulu dalam-dalamnya seperti apa. Ini lesehannya bayar ya. Oke. Itu bayarnya dan ekonomi 15.000, anak-anak 7.000. Nah, ini lesehannya. Jadi ini kayak kapal legundi lesehannya. Oke, itu lesehannya. Oke, ada dipan-dipan gitu ya. Oke. Nah, selesai, kita langsung ke luar. Bayar. Oke. Dan ini banyak gambar-gambar bagus nih. Nah ini bisa nih kru. Krunya di sini. Tempat santai-santainya kru nih di sini. Nah. Cuman kalau malam malas ya kanjungannya, gelap. Nah. Oke, nanti vlog dulu review kapalnya, kapal monster ini. Di atas kita ke bawah lagi sama semula. Nanti ini kapal ini full musik dan biduannya oke-oke dan bidat apa pramugarnya juga oke-oke. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ingat jangan pernah buang sampah ke laut ya. Nah, ini. Oke. Kita turun ke bawah kembali. Dan, oke. Ini teman-teman semuanya nih tempatnya musik-musiknya nanti ya, kapal monster sini. Dan para artisnya persiapan kan. Oke, artisnya. Oke. Oke, ini udah siap-siap ya. Karena belum berangkat, kalau udah berangkat mungkin ada mulai musiknya. Oke. Kita berangkat dulu ke belakang lagi. Sama sampingnya, kiri kanan samping sama ya. Oke. Dan ini lagi santai-santai. Kita dorong dulu. Oke. Nah, ini sama. Kayak tempat tadi. Oke. Nah, tempat tadi ya. Ini sama bayar, pasca bayar juga. Pramugarinya ini kayaknya. Kalau pakai seragam pramugari ini. Nah. Kalau Mbak ini kemarin masuk thumbnail YouTube saya. Warren. Oke. Okay. Lagi dandan dulu sih. CL. Ini kalau ini yang baju ini mandor kantin. Lihat, yakin saya, mandor kantin. Nah. Bagaimana muatannya hari ini, bus? Kosong. Kosong, Pak. Dari kemarin enggak ada. Gara-gara PPKM nih. Iya. Ini kita udah 3 trip enggak ada. Kita trip ya. Oke. Tahu lah. Mana lagi ini? Kapal monster hanya di truk. Isinya truk aja kali ya. Tapi mudah-mudahan nanti agak malam ada. Malam ya, amin. Biasanya kalau di situ agak...